Perdana Menteri mahu perbalahan SUPP dan UPP selesai sebelum PRU. Polis tubuh pasukan khas siasat kes pindah bilik tanah Felda. Tiga maut, tiga parah. Van bertemu dengan pacuan empat roda. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5 siaran Sabtu 23 Disember 2017 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaludin. Selain tajuk utama seperti biasa, lintas langsung dengan negeri dimulakan dengan laporan dari RTM Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Kemudian ke RTM Sabah bersama Hendra Rais. Selepas itu kita bersama Muhammad Rizal Ismail di Kedah dan diakhiri dengan RTM Melaka bersama Muhammad Ashraf Isa. Setia bersama N5. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mahu perbalahan antara rakyat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan parti serpihannya Parti Rakyat Bersatu UPP diselesaikan sebelum pilihan raya umum PRU ke-14. Beliau yakin pengerusi Barisan Nasional BN Negeri yang juga Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg mempunyai formula tersendiri bagi menyelesaikan permasalahan berkenaan. Saya minta Abai Besar Sarawak selesaikan soal UPPS dengan UPP ini once and for all. Once and for all kita selesai. Kita ada formulanya. I'm sure Dato' Abang Joe has got the formula in his mind how to resolve this. We will resolve this problem before PRU voting. Jelasnya, ini kerana BN memerlukan sebuah parti yang kukuh dalam komponennya bagi memenangi kerusi dalam PRU ke-14 nanti. Dato' Sri Najib berkata demikian pada penutupan persidangan perwakilan ke-24 SUPP di Ibu Pejabat Parti itu di Kuching. Dengan kebangkitan dan semangat baharu SUPP untuk memenangi semula kerusi yang tewas dalam PRU ke-13 yang lalu, Perdana Menteri mahu SUPP menjadi sebuah parti pilihan terbaik yang berupaya berkhidmat kepada rakyat. You need to sit down with them, engage with them, tell them why SUPP and BN is the best choice for Sarawak. Dalam pada itu, Dato' Sri Najib turut berpesan kepada SUPP agar terus bersatu dengan agenda yang unggul bagi membentuk Sarawak yang lebih kuat. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak yang dalam rangka lautan sehari di Sarawak tengah hari tadi turut mengadakan tinjauan mesra di Kampung Bako, kira-kira 25 km dari Bandaraya Kuching. Kehadiran beliau yang diiringi Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg disambut lebih 3,000 penduduk kampung berkenaan. Dalam lawatan selama kira-kira 2 jam di kampung itu, Perdana Menteri diberi taklimat mengenai projek pembinaan jambatan Sungai Bako bernilai RM41 juta oleh jurutera Jabatan Kerja Raya yang juga pengurus projek Norwati Muhammad Ali. Jambatan sepanjang 280 meter itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 5,000 penduduk kampung berkenaan yang selama ini menggunakan bot kecil untuk ke seberang. Mula dibina pada Mac 2016, jambatan tersebut kini 85% siap dan dijangka sedia digunakan pada September tahun depan. Dato' Sri Najib kemudiannya menyempurnakan solat Zuhur berjemaah di Masjid Kampung Bako dan makan tengah hari bersama-sama penduduk Kampung Bako. Seterusnya, boleh berangkat pulang ke Ibu Negara dari lapangan terbang antarabangsa Kuching pukul 2.10 petang tadi yang turut diiringi Dato' Patinggi Abang Johari dan Menteri Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Sim Kui Hian. Polis telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat kes Felda kehilangan hak
ke atas tanahnya di Jalan Semara Ibu Negara. Menurut Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim, pasukan itu ditubuhkan sehari selepas laporan polis dibuat felda pada 12 Disember lalu. Siasatan dijalankan menurut Seksyen 420 dan Seksyen 471 Kanun Keseksaan, iaitu berhubung penipuan dan pemalsuan dokumen. Polis tidak menolak kemungkinan memanggil bekas pengerusi felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad bagi membantu siasatan. Beberapa pihak lain akan terus dipanggil untuk diambil keterangan. Kita menjalankan siasatan. Ada satu laporan polis telah dibuat pada 12 bulan yang baru lepas ini. Dan kita telah klasifikan kes sebagai penipuan pemalsuan dokumen dan penipuan. Dan kita pun ada telah pun wujudkan tim khas untuk menjalankan siasatan kes ini. Tan Sri Nur Rashid ditemui selepas merasmikan program kayuhan basikal Jambatan Sultan Abdul Halim di Georgetown. Felda dipercayai berisiko kehilangan hak ke atas kawasan strategik yang dianggap bernilai RM270 juta ringgit di Jalan Semara susulan urusan pindah milik tanah yang mencurigakan pada 2015. Pengerusi Felda Tan Sri Syahril Abdul Samad sebelum ini berkata Felda bersedia mengambil segala bentuk tindakan bagi mendapatkan semula hak ke atas tanah agensi itu yang bertukar hak milik kepada syarikat Sinergi Prominent Sendirian Berhad. Tiga maut dan empat cedera dalam kemalangan di Serian Sarawak awal pagi tadi. Kemalangan melibatkan pertembungan sebuah van dan kenderaan pacuan empat roda. Menurut Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Trafik IPK Sarawak, DSP Bingkok John, kejadian pukul 7 pagi itu berlaku di kilometer 16 Jalan Serian Tebedu. Van yang dipandu mangsa Henry Gek, 51 tahun, telah dirempuh oleh kenderaan pacuan empat roda yang masuk di lorong bertentangan. Rempuhan menyebabkan Henry dan dua lagi mangsa yang mempunyai pertalian mati di tempat kejadian. Dua lagi yang terkorban dikenal pasti sebagai Susin Tata, 49, dan Olivia Natasa Dismas, 20 tahun. DSP Bingkok yang dihubungi pemberita RTM percaya kemalangan berpunca daripada pemandu kenderaan pacuan empat roda yang gagal mengelak ketika melakukan pecutan di laluan bertentangan. Tiga lagi mangsa yang cedera parah, Webster Ngihang, 28, Norene Idi, 44, dan Dave Vians Disma, 14, dikejarkan ke Hospital Serian untuk rawatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor pula, dua penunggang motosikal maut selepas bertembung dengan sebuah kereta di kilometer 2 Jalan Parit Botak, Senggarang, Batu Pahat malam semalam. Mangsa Muhammad Shah Aidil Sabari, 16 tahun, dan Razi Muhammad, 20 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian selepas tercampak di bahu jalan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Abdul Wahib Musa berkata, kejadian kira-kira 7.30 minit malam itu dipercayai berlaku apabila motosikal yang ditunggang Razi memasuki laluan bertentangan lalu bertembung dengan Proton Iswara. Kereta terbabit cuba mengelak ke kanan bahu jalan namun bertembung dengan motosikal yang ditunggang mangsa. Menurut ACP Abdul Wahid Muhammad Shah dari arah Pekan Parit Botak menuju Parit Raja. Mayat kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail untuk bedah siasat. Siasatan mendapati dua penunggang motosikal itu tidak mempunyai lesen memandu dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KP dan KK Melaka menerima 7 aduan daripada pengguna berkaitan susu rumusan bayi yang didakwa tiruan dalam tempoh 2 minggu ini sehingga semalam. Susulan itu, KPDNKK Melaka telah memeriksa 3 premis yang berada di daerah Melaka Tengah yang dikesan menjual susu yang didakwa tiruan namun tiada rampasan dibuat setakat ini. Menurut pengarah KPDNKK Melaka, Jaya Abu, ketiga-tiga premis berkenaan mendapatkan bekalan susu rumusan bayi berkenaan daripada pengedar dan ejen yang sah. Di Melaka setakat ini tiada rampasan tetapi kita terima aduan dan berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan kesemua kedai yang dimaksudkan menerima bekalan yang sah daripada wakil ataupun daripada pengedar yang sah. Beliau terus menasihatkan pengguna untuk berhati-hati ketika membeli susu rumusan bayi dan boleh membuat aduan kepada pihak KPDNKK sekiranya mengesyaki barangan yang dibeli merupakan barang tiruan.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan Krismas 2017 di Bandaraya Melaka. Tambahnya, sepanjang musim perayaan ini, seramai 77 pegawai dan anggota penguatkuasa KPDNKK akan membuat pemantauan di lokasi tumpuan pengguna termasuk pasar raya, kedai runcit dan pasar basah bagi memastikan peniaga tidak menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum yang ditetapkan. KPDNKK telah mengenal pasti sebanyak 11 jenis barangan yang dilaksanakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bermula hari ini hingga 27 Disember depan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana peniaga yang dikesan gagal mematuhi skim berkenaan. Bagaimanapun, katanya KPDNKK Melaka setakat ini tidak pernah menerima aduan berkenaan kenaikan harga barangan terkawal sepanjang musim perayaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembangunan KPDNKK Perak mengeluarkan kompaun sebanyak RM217,000 atas pelbagai kesalahan sejak Januari hingga 21 Disember lepas. Jumlah itu meningkat berbanding RM158,355 untuk tempoh sama tahun lalu. Timbalan Pengarah KPDNKK Negeri Syamsul Nizam Khalil berkata, sepanjang tempoh sama pihaknya terus mencatat nilai rampasan barangan daripada RM1.45 juta pada tahun lepas kepada RM2.6 juta tahun ini. Peningkatan jumlah kompaun dan rampasan itu adalah hasil usaha KPDNKK Negeri melaksanakan 50,000 pemeriksaan premis perniagaan di seluruh negeri. Hadapan kita jangkakan kita akan tingkatkan lagi daripada 50,000 ini kepada 75,000 lah. Sebab SPT tahun depan kita akan tingkatkan lagi. Dan kalau boleh semua kawasan-kawasan perniagaan ini kita masuk. Ataupun kita buat pemeriksaan di mana peniaga pengguna boleh membeli dengan selesa, dia boleh buat pilihan. Pada masa yang sama, peniaga juga boleh menjalankan perniagaan dengan beretika. Beliau ditemui pemerita selepas melancarkan pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan Krismas 2017 peringkat negeri di Ipoh. Daripada 11 barangan yang termaktub bawah skim kawalan harga, 7 barangan menunjukkan penurunan harga, 2 kekal serta 2 meningkat berbanding tahun lalu. Seramai 213 anggota penguatkuasa akan membuat pemantauan sepanjang 5 hari skim ini berjalan bermula hari ini. Di Pahang, hanya 33 kes diterima oleh KPDNKK sepanjang tahun ini. Ia jelas memperlihatkan kebanyakan peniaga di negeri itu sudah mula menyedari objektif skim kawalan harga musim perayaan. Demikian dinyatakan Pengarah KPDNKK Negeri, Datuk Mark Ujin. Untuk 2017, setakat inilah kita bermula dengan tambah Cina. Kita telah pun menemui sebanyak 18 kes masa pelayan tambah Cina 2017. Masa bulan Ramadan 2017, 4 kes. Hari Raya Puasa 2017, 11 kes. Setakat itu lah. Bifa Bali tiada, dengan pelayan Christmas 2016 pun tiada. Bagaimanapun, menurutnya masih terdapat segelintir peniaga yang gagal mematuhi skim berkenaan apabila musim perayaan tiba dengan alasan tidak dimaklumkan dan tidak mengetahui sebarang pelaksanaan skim terbabit. Biasanya alasan utama yang diorang bagi tidak tahu. Tidak tahu ataupun tidak dimaklumkan lah. Terlebih awal. Jadi biasanya tindakan pembetulan pada masa tersebut akan dibuat oleh pihak peniaga lah. Yang mana biasanya tanda harga lah yang paling ketara lah kita nampak. Datuk Mark juga memberitahu pihaknya juga akan sentiasa memastikan pemantauan dan pendedahan mengenai skim kawalan harga musim perayaan diterima peniaga dengan pengedaran sebanyak 1,050 risalah. Beliau ditemui media selepas melancarkan skim kawalan harga musim perayaan Krismas 2017 Negeri Pahang di Kuantan. Sempena perayaan Krismas itu, KPDNKK Negeri mengadakan pemantauan harga bagi 11 jenis barangan termasuk ayam segar, ayam Belanda import, daging kambing tempatan bertulang, telur ayam grade A, B dan C, tomato dan lada Benggala hijau bermula hari ini sehingga 27 Disember 2017. USA. 132 tahun memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat menerusi perkhidmatan rel. Kereta Api Tanah Melayu Berhad dengan singkatan KTMB sentiasa mempertingkat mutu produk perkhidmatan yang ditawarkan saban waktu bagi memastikan kualiti keselesaan pengguna sentiasa diutamakan. Segmen Negaraku minggu ini membawakan kisah pencapaian terkini KTMB sebagai salah satu teras pengangkutan awam terulung dalam negara. Ikuti laporan Syahril Sarapudin.
1885 hingga 2017. 132 tahun Kereta Api Tanah Melayu Berhad mencipta nama. Menjadi perkhidmatan rel terulung negara. Saban tahun, berbagai produk yang dimiliki bagi memastikan pengguna berpuas hati dengan perkhidmatannya. Kini, KTMB boleh berbangga dengan pencapaian yang diraih. Melalui semua cabang perkhidmatannya, KTMB menerima hampir 130,000 pengguna setiap hari. Ini termasuklah perkhidmatan komuter yang kini kekerapannya meningkat kepada 222 perjalanan sehari. Perkhidmatan terbaru seperti ETS pula menerima permintaan yang tinggi dan terkini 36 perjalanan dari Gemas ke Padang Besar dalam sehari pada hari bekerja dan ditambah menjadi 40 perjalanan pada setiap Sabtu dan Ahad. Selain itu, segmen kargo juga menjadi tumpuan KTMB yang menyumbang kepada usaha merancakkan ekonomi negara. Dalam satu hari, kita mempunyai 30 trip kargo di seluruh Malaysia, terutama sekali daripada Johor Bahru ke Padang Besar. Dan kargo-kargo ini yang kita bawa sememangnya membantu ekonomi negara. Dan kargo-kargo ini biasanya adalah simen dan barang-barang komoditi lain seperti gula dan sebagainya. Ya? Dan selebihnya adalah perkhidmatan kargo daripada port pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dan juga yang membantu ekonomi negara juga adalah membawa kargo-kargo daripada negara jiran kita di selatan Thai ke Malaysia untuk diekspor ataupun diimport melalui pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang. Walaupun menyajikan mutu perkhidmatan yang terbaik, namun tambang yang dikenakan sentiasa realistik dengan ekonomi pengguna tanpa membebankan mereka. KTMB turut melihat segmen pelancongan sebagai salah satu daya tarikan dengan memperkenalkan KTMB Holiday. Pihak pengurusan KTMB Berhad telah memandang bahawa penubuhan unit KTMB Holiday ini suatu bentuk opportunity atau peluang yang boleh meningkatkan pemasaran penumpang KTMB itu sendiri, sama ada melalui perkhidmatan komuter, intercity ataupun terutamanya ATS. Dan sambutan setakat ini cukup baik. Dan insya Allah kita akan belanjakan pelbagai lagi produk-produk pelancongan di negara kita berdasarkan tema-tema yang telah kita kenalpati melalui homestay Baril ini. 132 tahun, sejarah panjang KTMB mungkin mengambil masa yang lama untuk dicerita. Namun siapa sangka, bermula sebagai kenderaan pengangkut biji timah untuk penjajah. Kini, KTMB tetap unggul menjadi tonggak sistem pengangkutan negara. Laporan Syahrul Srapudi. ...70 projek berjaya dibawa masuk ke Bagan Datuk selepas diisytiharkan sebagai daerah ke-12 di Perak pada 9 Januari lalu. Imbasan 2017 bersama-sama Nur Ain Abu Bakar mengimbau manfaat yang diterima 70,000 penduduk Bagan Datuk. Di bawah RMK 11, 19 projek akan dilaksanakan Kerajaan Persekutuan, 47 projek di bawah peruntukan khas Kerajaan Persekutuan dan 2 projek masing-masing oleh kerajaan negeri dan swasta. Antara projek-projek yang telah bermula adalah pembinaan jambatan Bagan Datuk ke Kampung Sejagup, Maktab Rendah Sains Mara, MRSM Bagan Datuk dan penempatan semula Pusat GET Mara. Projek lain termasuk pembangunan lanskap Bagan Datuk, Camp Battalion Infantry Standard dan Regimen Artileri Diraja Bantuan Rapat serta Politeknik Bagan Datuk. Ada beberapa projek swasta, pelaburan swasta yang akan masuk ke Bagan Datuk ini. Cuma buat masa ini kami tak boleh nak umumkan lagi sehinggalah dimutamatkan perkara tersebut. Sekiranya pelaburan tersebut menjadi realiti, insyaAllah akan menyediakan peluang pekerjaan kepada hampir 3,000. Sebagai nadi penggerak kepada daerah baru ini, Kompleks Pentadbiran Daerah Bagan Datuk dibina. Pusat sehenti bagi penduduk berurusan dalam pelbagai hal pentadbiran atau tanah. Sebelum ini, mereka terpaksa ke pejabat daerah Hilir Perak yang berpuluh kilometer jauhnya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sejak pengisytiharan itu, hampir 80% jalan kampung diselenggara dan perkhidmatan dapat terus disampaikan kepada rakyat. Dalam usaha membantu golongan berpendapatan rendah dan kurang berkemampuan,
projek perumahan awam Satu Malaysia dan program perumahan rakyat di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dilaksana. Banyaklah peluang yang orang kata, salah satu ada peluang pekerjaan untuk anak jati Bagan Datuk. Dan salah satu juga menaikkan sosioekonomi dalam Bagan Datuk. Lah. Dia memang memanfaatkan semua orang dari segi macam untuk sosioekonomi, untuk pembelajaran. Macam contoh ada MRSM, ada kolej politeknik dan lain-lain lagi lah. Selepas pengisytiharan ini, Bagan Datuk melalui proses urbanisasi yang agak pesat. Pekan Bagan Datuk yang dianggap mati satu ketika dahulu kerana kedudukannya di penghujung laluan utama dan di tepi Sungai Perak bakal bertukar wajah dengan pelbagai projek pembangunan sosioekonomi. Salah satunya projek Masjid Terapung Tuminah Hamidi yang dijangka siap 2 tahun lagi akan menjadi tarikan baru kepada pengunjung. Segala pembangunan ini dalam tempoh 5 tahun akan datang akan menjadikan Bagan Datuk sebagai daerah serba maju serta serba lengkap. Norain Abaka untuk RTM. Malaysia membuktikan ia negara bermaruah dan kesucian agama Islam tetap dipertahankan dalam kewajipan perjuangan mempertahankan Baitul Maqdis daripada rejim Israel. Ternyata Perhimpunan Solidariti Selamatkan Baitul Maqdis di Masjid Putra Putrajaya semalam mendapat reaksi positif dan bukan sahaja dari umat Islam di Malaysia, malah dari luar negara dan rakyat bukan Islam. Wartawan Farhana Azwani Ismail melaporkan. Allahu Akbar. England thanked the Prime Minister of Malaysia, Nazim Abdel Razak, to stand with Palestine people and stand with Al-Aqsa Mosque. Donald Trump has behaved bad behavior when he transferred the embassy of USA to Jerusalem, because the Jerusalem is the Palestinian capital and it's the qibla for all Muslims in the world, from Pakistan or Malaysia, or all Muslims in the people. Something that we don't know what's going on. Like, what right do they have to say such statements? Like, if you are taking someone's country and giving it to someone else, what right do you have to say so or to do so, and then make it obligatory to everyone else? What right do you have? This is something that we all should stand and we all should talk about. The silence that's going on, it's not something that we shouldn't accept anymore. Tindakan Donald Trump tu tidak nakal. Dia tak bagus dia buat begitu. Kita pun rasa seperti kita pun sama-sama dengan perjuangan ni bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. الإسلام لكي ترامب لكن النضال له أشكال مختلفة المقاومة لها أشكال مختلفة الدفاع عن الهوية والدفاع عن الأرض وجها لعملة واحدة فلسطينيون شتات المتاح لنا أن ندافع عن الهوية أن نكون واقفين في وجه محاولات السرقة والانتحال لانتفاضات هويتنا كل واحد منا عم بشوف طريقة مقاومة شكل أنا عم بشوف حالي إنه أنا بقدر أكون عم بستغل المقاومة بالدبكة في ناس غيري عم بتشوف إنه عم ممكن تستغل المقاومة بالغناء في ممكن بالرسم ممكن بالشعر ممكن في مجالات شتى كثيرة إحنا الدبكة بدي أحب أوضح شغلة إنه الهوية والأرض Umat Islam di Malaysia perlu berjuang dalam isu ini kerana apa yang ditunjukkan kepada Baitul Maqdis kini adalah puncak kezaliman manusia. Tekanan daripada kuasa besar dunia terhadap negara-negara berdaulat bagi memastikan mereka terus diam dalam isu Baitul Maqdis tidak memberi sebarang implikasi terhadap Malaysia. Ini satu perhimpunan yang menghimpun semua rakyat berbilang kaum dan juga berbilang kepartian. Itu menunjuk kesatuan yang jitu mereka kita tidak puas hati dengan hasrat yang dipukulkan oleh mereka. Pendirian PM amat jelas, saya yakin dengan solidariti kita seluruh rakyat Malaysia yang Islam dan juga warga negara yang lain dan warga dunia dengan sokongan bangsa-bangsa bersatu, insyaAllah kota Baitul Maqdis akan terus menjadi ibu kota rakyat Palestin. Biarlah Presiden Donald Trump sahaja bertindak tidak matang walaupun sudah menjadi Presiden Amerika Syarikat. Lagipun memimpin negara besar tidak semestinya pemimpin itu bijak.
Dan kerana itulah Trump bertindak seperti kebudak-budakan apabila menggunakan pendekatan mengugut bagi mencapai hasratnya. Paling utama ialah umat Islam di Malaysia dan seluruh dunia terus berjihad membela nasib rakyat Palestin dan mempertahankan Baitul Maqdis. Bertemu kembali. N5 diteruskan lagi dengan lintas langsung negeri-negeri dan untuk lintas langsung dari Sarawak, kita terus sahaja bersama Damia Kasem Dramaja. Damia, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Barisan Nasional BN Negeri akan menyokong Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP pada pilihan raya umum PRU ke-14 akan datang. Pengerusinya, Dato' Patingi Abang Johari Tun Openg yang juga Ketua Menteri berkata, parti komponen di bawah BN Negeri akan membantu SUPP untuk merampas semula kerusi parlimen yang tewas sebelum ini. Ujarnya, dengan situasi SUPP yang lebih baik ketika ini menunjukkan parti itu berjaya bertahan dan berjuang untuk Sarawak. Last time, SUP sudah kuat. Kita rangkas balik kursi DAP. Kita selamat. D14, kita mesti ambil balik lagi. Banyak kursi yang tinggal. Datuk Petinggi Abang Johari menambah, dengan adanya parti politik yang bersatu, lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian pada penutupan persidangan perwakilan ke-24 SUPP yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Ibu Pejabat SUPP di Kuching. Pada PRU 2013, SUPP kalah 6 kerusi iaitu Parlimen Stampin, Bandar Kuching, Sarike, Sibu dan Lanang yang tewas kepada Parti Tindakan Demokratik, manakala Parlimen Miri kalah kepada Parti Keadilan Rakyat. SUPP yang diperuntukkan 7 kerusi hanya memenangi 1 kerusi iaitu di Parlimen Serian yang disandang Datuk Seri Richard Rejaim yang juga Menteri Sumber Manusia. Sementara itu, parti SUPP menolak sekeras-kerasnya calon langsung Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum PRU ke-14 akan datang. Perkara itu dimaklumkan oleh Presidennya Datuk Dr. Sim Kui Hian ketika berucap pada Majlis Penutupan Persidangan Perwakilan ke-24 SUPP di Kuching. Terdahulu, beliau menyatakan SUPP telah bersiap sedia untuk menghadapi PRU 14 pada bila-bila masa. Ujarnya, setiap jentera SUPP di setiap akar umbi telah bersedia sepenuhnya untuk bertempur dan berganding bahu untuk memenangi kerusi yang tewas di samping mempertahankan kerusi yang dimenangi. Tambahnya, SUPP akan menangkis dan memperbetul berita-berita palsu dan omongan kosong yang disebarkan oleh pembangkang. Meskipun masih baru, teknologi ini masih dapat dimajukan dengan pelbagai kandungan merangkumi keselamatan dan anti penyucian duit. Di Urus Niaga dalam bentuk mata wang digital yang dikenali sebagai cryptocurrency, ia kini menimbul pelbagai persoalan pihak yang masih meragui kebolehan sistem perbankan dalam talian ini. Ikuti sambungan laporan khas berkenaan ekonomi digital dan industri 4.0 bersama wartawan Firdaus Arasi Idris yang menemui salah seorang pensyarah kanan European School of Management and Technology, ESMT, Christopher Berger di Munich, Jerman. Dengan nilai semasa yang meningkat secara mendadak, cryptocurrency kini mencecah $19,000 Amerika yang didagangkan dalam pelbagai nama termasuk Ethereum dan Bitcoin. Sehingga pertengahan Disember 2017, jumlah cryptocurrency dalam sistem yang dinamakan blockchain kini melebihi 700 nama dagangan dan masih belum diluluskan oleh kebanyakan bank pusat di dunia termasuk Bank Negara Malaysia. Namun, urus niaganya boleh dilakukan oleh mana-mana individu yang mempunyai akses internet. Bagi seorang pensyarah kanan Sekolah Perniagaan Terkemuka di Berlin, Jerman, ESMT, blockchain kini hanya perlu diperkukuh dengan jaringan keselamatan dan undang-undang bagi memastikan urus niaga dalam talian ini diyakini sebagai penggalak kepada ekonomi digital. We have to keep in mind that basically anti-money laundering mechanisms can also be put for blockchain applications. That fraud legislation can also put on the blockchain. That tax collection can also be put on the blockchain. Beliau membayangkan jika sistem ini diyakini ramai, ia akan memudahkan urus niaga pelbagai pihak
dan boleh digunakan di serata dunia. Berikutan nilai kewangannya adalah berbentuk universal secara langsung mengetepikan kewangan fizikal semasa yang mempunyai pelbagai nilai seperti dolar dan ringgit. Subjek yang sama juga pernah diperkenalkan semasa penganjuran Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF ke-13 di Kuching November lalu dan ia mendapat sambutan luar biasa kerana ramai pihak berminat untuk mengetahui lanjut fenomena kewangan ekonomi digital ini. Ekonomi digital kini merupakan agenda utama pelbagai negara termasuk di Malaysia, khasnya Sarawak dengan pelaburan kerajaan negeri berjumlah RM1 bilion untuk pembangunan infrastruktur komunikasi sebagai tulang belakang kepada usaha ini sebelum ke peringkat seterusnya iaitu melatih tenaga kerja baru yang dikenali sebagai New Collar di Jerman. Pengenalan ekosistem ekonomi digital dan industri 4.0 bersama media Malaysia di beberapa negeri di Jerman ini merupakan usaha bersama pembangunan sumber manusia berhad, National Press Club, K-Pinta dan ESMT Berlin. Program bermula pada 4 hingga 10 Disember 2017 itu merangkumi pembentangan oleh beberapa pembentang arif daripada Ground Zero Ekonomi Digital dan Industri 4.0 selain turut melakukan lawatan ke beberapa kilang taraf Industri 4.0 di Stuttgart dan Munich selain di Berlin. Blockchain atau kewangan digital ini dilihat satu perubahan yang mengganggu kerana banyak pihak dari institusi kewangan hingga ke tahap pembuat undang-undang masih belum dapat menerima revolusi baru dalam ekonomi masa depan global yang telus ini. Laporan Fidaus Hasri Idris, Munich, Jerman, RTM. Lebih 250 penduduk daripada 44 pintu rumah panjang Akai Angat di Suainiah terputus hubungan berikutan jalan utama menuju ke Jalan Miri Bintulu dinaiki air. Menurut tuai rumah Akai, penduduk telah terputus hubungan sejak Rabu lalu kerana beberapa jalan di kawasan berkenaan termasuk jalan ladang ditenggelami air. Katanya jalan yang paling teruk terjejas mencecah kedalaman 1.3 meter yang terletak kira-kira 200 hingga 300 meter dari kawasan rumah panjang dan tidak dapat dilalui oleh kenderaan. Beliau yang dihubungi RTM di Miri memberitahu jalan yang terjejas teruk itu berhampiran Sungai Suai, bagaimanapun rumah panjang mereka tidak dinaiki air setakat ini. Keadaan ini menyukarkan pergerakan penduduk dan hanya mereka yang mempunyai perahu boleh keluar dari kawasan tersebut. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jalan ladang yang ditenggelami air hanya boleh dilalui oleh kenderaan berat dan pacuan empat roda. Manakala tinjauan di sekitar Bandaraya Miri mendapati sebuah tongkang milik syarikat tempatan di Miri dihanyutkan oleh ombak dan tersadai di tepi pantai Tanjung Lobang sejak Rabu lalu selepas fenomena air pasang besar melanda kawasan utara Sarawak. Baik saudara, sekian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damaya Cassandra Manja dengan laporan dari Bumi ke Jalang itu tadi. Seterusnya untuk laporan berita dari Sabah, kita terus saja ke Kota Kinabalu bersama Hendra Rais. Hendra. Terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kestabilan pentadbiran negara serta perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat menjamin kejayaan masa depan Malaysia yang cemerlang sekaligus berupaya memenuhi misi negara ke arah transformasi nasional 2050. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Salih Syed Kerouac, keharmonian hidup dan kerjasama yang kukuh dalam kalangan komuniti setempat juga dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menceburi pelbagai bidang seperti perniagaan yang memberikan pekerjaan dan keuntungan lumayan untuk semua peringkat. Tambah beliau, komuniti yang bersatu hati juga merupakan kekuatan untuk membentuk negara serta membangun rakyat hidup berdikari tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan yang disediakan. Tapi yang penting ialah keikhlasan, konsepnya. Saya menanamkan konsep komuniti. Ya. Di Kota Belu ini kita selalu berbiasa soal rakyat. Saya di Kota Belu ingin melihat perkataan komuniti. Karena komuniti itu tolong-menolong ya. Rakyat itu dilihat terlalu politik istilah rakyat itu. Tapi komuniti ini istilah yang melihat kita tinggal dalam satu masyarakat. Tidak kira apa bangsanya, daripada mana, apa agamanya. Tetapi kita hidup harmoni. Dan konsepnya ialah tolong-menolong antara satu dengan lain. Itu matlamat pokoknya.
Beliau menyatakan demikian kepada media dalam program Kembali ke Sekolah di Kota Belud. Program yang diisi dengan aktiviti gunting rambut kanak-kanak dan membaiki kasut secara percuma serta persembahan hiburan penterama Jabatan Penerangan Sabah dihadiri lebih 1,000 masyarakat dari sekitar daerah berkenaan. Orang ramai diingatkan agar tidak mudah menularkan kesilapan dan penyelewengan peniaga di media sosial. Sebaliknya, terus menghubungi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK untuk tindakan lanjut. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid berkata, tindakan menularkan setiap informasi mengenai penyelewengan harga atau menyorok barangan keperluan menyukarkan tindakan susulan ikuran pihak terbabit sudah bertindak menghapuskan bukti. Beliau menyatakan demikian sebagai menegur sikap pengguna yang lebih gemar menggunakan media sosial setiap kali berhadapan dengan apa saja situasi berkaitan hak mereka sebagai pengguna. Datuk Jainab ditemui media di Pinampang selepas melancarkan skim kawalan harga musim perayaan Krismas 2017 berkuat kuasa hari ini hingga 27 Disember. Sejumlah 13 barangan kawalan disenaraikan iaitu ayam hidup, ayam standard, ayam Belanda import, kepak ayam, daging kambing import bertulang atau biri-biri import bertulang, telur ayam grade A, B dan C, tomato, lada penggala hijau serta daging kinzir. Kerja-kerja penilaian bagi cukai kadaran di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu kini lebih cepat. Ia berikutan kejayaan Jabatan Penilaian Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK membangunkan sistem Jioval yang mengubah proses kerja penilaian daripada manual kepada digital. Wartawan Sheryl Markus dan juru kamera Anthony Gintik merungkai faedah inovasi ini terhadap pelanggan DBKK dan pihak berkuasa tempatan PBT itu sendiri. Idea untuk membangunkan sistem Jioval tercetus semasa pengarah Jabatan Penilaian DBKK, Lifred Wong, menghadiri persidangan Ketua-Ketua Agensi Penilaian Commonwealth kali ke-12 2007 di Kuching, Sarawak. Melihat negara-negara maju seperti United Kingdom, Kanada dan Australia mempunyai sistem penilaian digital, Lifred kemudiannya memohon peruntukan daripada kerajaan negeri yang melibatkan beberapa jabatan seperti Kementerian Kewangan, Jabatan Ketua Menteri dan Unit Perancang Ekonomi Negeri UPEN untuk membangunkan sistem Jioval. Inovasi digital yang mula digunakan Jabatan Penilaian DBKK pada 2015 ternyata memudahkan PBT ini membuat penilaian dari awal hingga akhir. Pada dahulu, bagaimana kita melakukan pemeriksaan tersebut, macam mana kita tahu lokasi harta tersebut adalah melalui peta-peta di sini. Yang mana kita akan keluarkan peta, dan kita tahu nomor geran hartanah tersebut, dan kita akan cari di mana lokasi tersebut. Dan ini agak sukar, kadang-kadang dia memerlukan masa. Lebih lagi kalau yang nomor hartanah yang kita ada itu tidak jelas. Tetapi perubahan daripada ini, sekarang kita tidak pakai yang ini, kita terus saja masukkan saja nomor geran itu dalam komputer tersebut, sistem tersebut akan terus membawa kita ke kedudukan atau lokasi harta dan berkenaan. Beliau ditemui RTM dalam temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Sebelum ini, inovasi Jioval turut memenangi tempat pertama dalam pertandingan inovasi dan reka cipta kreatif kategori pengurusan sempena Hari Inovasi di BKK 2017. Menerusi Jioval yang menggunakan teknologi sistem geografi maklumat GIS, kerja-kerja penilaian bagi cukai kadaran di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu dapat dikurangkan dalam tempoh 20 hari berbanding 30 hingga 60 hari sebelum ini. Ia sekaligus mempercepatkan pengeluaran bil dan cukai kadaran. Demi memastikan kelancaran operasi, Jabatan Penilaian DBKK turut menggunakan aplikasi ArcGIS yang menggabungkan pemetaan dan analisis server utama, kamera digital, pengimbas, pencetak dan peralatan lain yang berkaitan.
Menurut Leaflet, maklumat-maklumat yang ada juga boleh dikongsi dengan jabatan lain bawah DBKK, termasuk jabatan pelesenan, penguatkuasaan dan jabatan perkongsian data. Sistem Jovel juga boleh diperluas kepada PBT lain sama ada di negeri ini maupun negeri-negeri lain. Setakat ini, beberapa PBT dari Semenanjung termasuk Johor dan Melaka berminat untuk mengetahui lebih lanjut berhubung penggunaan sistem itu. Pada masa sama, Jabatan Penilaian DBKK akan terus menambah baik sistem Jovel dari semasa ke semasa, termasuk penggunaan drone bagi penilaian di lokasi selain mempersiapkan kaki tangan penilaian seiring perubahan teknologi yang ada. Laporan Cheryl Marcus dan juru kamera Anthony Gintik untuk Berita RTM. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Itu laporan langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih, Hendra. Penggal baru persekolahan akan bermula tidak lama lagi. Pelbagai persediaan pastinya sedang dilakukan oleh para ibu bapa ketika ini bagi memastikan keperluan anak-anak lengkap. Ada juga pihak yang tampil menghulurkan bantuan. Selain kelengkapan sekolah, ada juga yang memberikan khidmat gunting rambut secara percuma. Untuk laporannya, kita berlintas langsung ke Kedah bersama Muhammad Rizal Ismail. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kira-kira seminggu lagi sesi persekolahan 2018 akan bermula. Di sebalik ibu bapa sibuk membuat persiapan untuk anak-anak, para pelatih Giat Mara Alosta juga turun padang membantu dengan mengadakan program gunting rambut secara percuma. Inisiatif yang dilaksanakan para pelatih Giat Mara ini mampu meringankan beban keluarga kurang berkemampuan. Jika menggunting rambut di kedai, kosnya antara RM5 hingga RM10 setiap seorang. Pengajar seni reka gaya rambut Giat Mara Alosta, Syarizani Rizal berkata, 14 pelatih dengan sukarela membantu memberi khidmat percuma menggunting rambut kepada pelajar sekolah di Sekolah Kebangsaan Capa PIDA 3 Jerlun bermula pukul 10 pagi hingga selesai. Pihaknya menyasarkan seramai 200 murid dan golongan bapa menggunting rambut pada sesi berkenaan. Sebab nak buka sekolah ni kan, sekadang tu family ada 2-3 orang anak, nak pergi gunting seorang RM10. Kalau anak dia 5 dah RM50 kan. So ni secara percuma untuk rakyat-rakyat kampung kat sini. Jadi dia orang boleh bawa lah anak-anak dia orang. Kami banyak teori dan juga praktikal. Pada masa sama kami juga buat khidmat masyarakat dekat kawasan berdekatan. Dalam pada itu, mereka yang ditemui bersyukur kerana langkah Giat Mara itu dapat meringankan kos untuk memulakan sesi persekolahan. Rambut panjang. Sekolah. Nak sekolah. Sebelum ni, seorang bukti kat mana? Kat Tunjang. Kena duit tak? Kena. RM5 ke? Hari ni tak? Hari ni tak. Oh, bagus lah. Alhamdulillah lah. Bagi lepas yang tak kemampuan. Ya. Kalau nak pergi gunting kat luar? Oh, kalau yang gunting kat luar, harga dia lebih kurang RM6 dengan RM7 lah. Sementara itu, di Alostar pula, Syarikat Tenaga Nasional Berhad TNB tidak terkecuali membantu pelajar dari keluarga kurang berkemampuan menerusi program Back to School. Pelajar menerima set uniform sekolah, alat tulis, beg sekolah, kasut dan wang tunai. Pengurus Besar Perkhidmatan Pelanggan Bahagian Pembahagian TNB Kedah, Ismail Latifi Teh berkata, seramai 800 murid berusia 7 hingga 12 tahun di empat kawasan parlimen iaitu Langkawi, Padang Terap, Kota Star dan Jerlun menerima bantuan persekolahan itu. Setiap murid menerima set berkenaan berjumlah RM200 seorang. Program di bawah tanggungjawab sosial korporat CSR itu diharap mampu menceriakan penerima. InsyaAllah lah, kalau ikut apa kita punya CSR ni, keuntungan kita dipulang balik kepada masyarakat. Jadi sama-sama kita doa, jadi kalau keuntungan syarikat bertambah, insyaAllah tahun depan kita tambah lagi lah. Sementara itu, kegembiraan jelas terbayang di wajah murid-murid yang menerima sumbangan tersebut. Terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nakal. Seronoklah kalau orang bagi. Dalam pada itu, Yayasan Anak-Anak Yatim Sultanah Haminah Yash turut membantu golongan memerlukan, khususnya anak-anak yatim yang akan mula bersekolah.
Seramai 350 anak-anak yatim daripada 11 daerah di Kedah menerima sumbangan persekolahan itu. Mereka menerima satu persalinan seragam sekolah, wang tunai dan hamper. Penyampaian sumbangan dilakukan ahli lembaga pengarah Yayasan YASH, Datuk Rosli Awang. Ini pula mengenai program Jelajah Asnaf Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK bersama syarikat korporat. Di Kampung Kubang Kuar, Kubang Jawi dan Kubang Siam, LZNK berjaya membantu 9 keluarga asnaf yang amat memerlukan bantuan. Salah satu kes yang dibantu melibatkan 2 orang beradik buta yang dijejaki di Kubang Kuar. Mereka menjadi orang kurang upaya penglihatan sejak ditimpa penyakit saraf mata. Penglihatan kedua-dua beradik itu, Muhammad Rizwan Muhammad Naim 23 tahun dan adiknya Haris Iskandar 16 tahun kabur terutama pada sebelah malam. Saya pergi dah pergi cek kat hospital. Lepas dah tak ada cara lagi untuk ubat mata ni. Sebab dia berkaitan dengan saraf. Tak ada pembedahan. Saya dah follow dah. Dah follow 2 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Syekh Zakaria Osman berkata pihaknya masih dalam perbincangan dengan pihak Hospital Sultanah Bahiyah mengenai rawatan yang boleh diberikan kepada Muhammad Rizwan. Dalam masa sama, LZNK akan menginsyorkan keluarga ini menyertai skim jaya diri LZNK. Kita menyedari bahawa penyakit mata yang dihadapi oleh 2 orang anak beliau semakin hari semakin berat. Jadi tadi pun saya sebut kemungkinan kita akan adakan satu skim jaya diri yang sesuai dengan umur dan keupayaan dia. Dengan penglihatannya yang terhad, dengan umur dia yang semakin membesar, kita tengok. Sebab belum ni belum ada satu skim jaya diri yang bagi orang yang cacat penglihatan. Bahan itu tadi mengakhiri langsung dari Kedah untuk petang ini. Kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Muhammad Rizal Ismail langsung dari Kedah. Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI dan derita seorang pemandu lori yang hilang punca pendapatan selepas disahkan menghidap penyakit jantung kronik, antara paparan berita dari Negeri Hang Tuah bersama-sama Muhammad Ashraf Ishak di studio berita RTM di Jalan Taming Sari. Teruskan Ashraf. Terima kasih rakan penyampai. Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI yang sedang berlangsung di RTC Sungai Rambai hingga esok menjadi medan terbaik untuk usahawan mempromosi produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. 4 kluster digunapakai sepanjang showcase ini, iaitu makanan dan minuman, produk kesihatan, produk homestay dan craft. Sebab itulah tagline SDSI dari desa ke pentas dunia ini merupakan tagline yang paling tepat yang diilhamkan oleh BT, yang diguna sama oleh kerajaan negeri untuk meneruskan semangat showcase SDSI supaya lebih ramai lagi usahawan dapat kita lahirkan melalui program showcase ini. 74 usahawan negeri ini termasuk 14 usahawan dari luar Melaka mengambil bahagian dalam showcase SDSI kali ini, turut mendapat sokongan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang mahu menggalakkan pembangunan dalam kalangan usahawan tempatan. Showcase SDSI di RTC Sungai Rambai adalah lanjutan daripada showcase peringkat negeri yang diadakan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC Aikeroh, setiap tahun. Seorang pemandu trailer hilang punca pendapatan selepas disahkan menghidap penyakit jantung kronik sejak 4 bulan lalu. Mustafa Othman, 53 tahun, buntu apabila terpaksa menanggung kos perubatan dan perbelanjaan keluarga yang hampir mencecah RM2,000 sebulan. Mustafa kini mengharap ihsan keluarga dan rakan-rakan bagi menampung semua kos berkenaan. Selain itu, Mustafa juga menanggung kos persekolahan anak bongsunya yang kini berada di tingkatan 3 serta 3 cucu yang berusia 11 hingga 5 tahun. Keadaan kewangan keluarga yang agak kritikal kadangkala memaksa Mustafa keluar mengambil upah, menghantar barangan, biarpun dalam keadaan sakit. Lebih perit,
apabila beliau memikirkan kos rawatan dan pembedahan yang perlu ditanggung selepas doktor menetapkan rawatan yang perlu dijalaninya dalam masa terdekat. Itu memang kita cukup takutlah. Biasa kita pun memang orang tak mampu. Jadi bila kos yang tinggi tu orang kata oh, kena RM10,000 ke RM20,000, mana nak cari? Saya memang tak ada duit. Itu masalah dia. Derita Mustafa mendapat perhatian Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun yang memilih kediamannya di Taman Desa Tamang Sari sempena program ziarah kasih Dewan Undangan Negeri Sungai Udang. Tiada lain yang diharapkan Mustafa melainkan bantuan bulanan bagi menyara mereka sekeluarga. Sebenarnya kita juga nak beritahu bahawa kumpulan rakyat yang kita bantu ini juga sebenarnya sayang kat kita. Dia nak duduk lama, nak borak, nak luahkan perasaan dan sebagainya. Dan dalam kaedah hubungan tu, maknanya dia melebihi daripada hubungan biasa. Menjelang sambutan Christmas Isnin ini, Kampung Portugis Ujung Pasir pastinya menjadi tumpuan para pelancong dari dalam dan luar negara. Bagaimanapun, ada sedikit kelainan dari segi persiapan kali ini dengan mercu tandanya berbentuk kapal yang melambangkan aktiviti penduduk sebagai nelayan. Persiapan dilaksana awal bagi memastikan pengunjung terutama pelancong asing dapat merasai kemeriahan sambutan Christmas walaupun berada jauh dari keluarga. Pokok Christmas setinggi 20 kaki yang diletakkan di tengah kampung dihias dan diberi sentuhan berlainan oleh penduduk kampung. Tapi tiap-tiap tahun kita takkan gunakan idea yang sama, idea-idea lain dan orang-orang lain yang akan buat, bukan orang yang sama. So that means cara lain kita mendapatkan sambutan daripada orang kampung untuk memberikan dia punya idea, dia punya plan, dia punya untuk dia rasa kampung ini dia punya. Kemeriahan Christmas dapat dirasakan dengan limpahan cahaya lampu berwarna-warni yang sentiasa menggamit kehadiran pengunjung ke perkampungan ini. Sekian saja paparan berita dari Melaka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kami ucapkan selamat bercuti dan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Itu dia Muhammad Ashraf Ishak langsung dari Melaka. Cuti hujung minggu yang panjang sebenarnya perayaan Christmas yang akan disambut Isnin ini pastinya orang ramai menggunakan peluang tersebut untuk pulang ke kampung atau ke mana-mana destinasi untuk bercuti. Bagi mengetahui laporan trafik terkini di Lebuh Raya, Lebuh Raya Utama, kita terus ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia bersama pegawainya Nur Hazira Razali. Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk laporan trafik terkini bagi laluan ke arah utara, timur dan selatan, saya mulakan tinjauan dengan Lebuh Raya Plus Selatan atau E2 di sekitar Seremban, kilometer 261.45. Trafik pada waktu ini bergerak perlahan di sekitar Seremban terus ke Port Dickson. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Putra Mahkota terus ke Bandar and Steel. Tinjauan trafik seterusnya di sekitar Port Dickson, kilometer 259.5. Trafik kelihatan agak sibuk dan bergerak perlahan dari Port Dickson terus ke Air Keruh dan Jasin. Di sebelah selatan juga dilaporkan bergerak perlahan dari Simpang Renggam ke Sedenak serta dari Skudai terus ke Sedenak. Berada dengan tinjauan trafik seterusnya di sebelah utara Lebuh Raya Plus atau E1 di sekitar Slim River kilometer 372.6. Kelihatan bergerak perlahan dari Slim River terus ke Bido. Trafik juga perlahan dari Tapah ke Gopeng. Tinjauan seterusnya di sekitar Seberang Jaya, kilometer 135.2, bergerak perlahan terus ke Perai. Di sebelah utara juga dilaporkan perlahan di sekitar Terowong Menora terus ke R&R Sungai Perak serta dari Permatang Pauh terus ke Sungai Dua. Berada dengan tinjauan trafik di Lebuh Raya KL Karak di sekitar Plaza Tol Gombak. Trafik pada waktu ini bergerak perlahan dari Plaza Tol Gombak terus ke Genting Sempah. Trafik juga dilaporkan perlahan di sekitar Plaza Tol Bentong terus ke Karak. Dan akhir sekali untuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 di sekitar Plaza Tol Kuala Terengganu, trafik kelihatan masih lagi lancar di kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan lancar di laluan utama sepanjang Lebuh Raya Pantai Timur 2 di kedua arah.
Kepada pengguna, anda dinasihati agar merancang perjalanan anda terlebih dahulu. Bagi yang ingin mendapatkan laporan trafik semasa, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1-800-887-752 atau ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Untuk itu, sekian saja laporan trafik semasa dari saya, Hazira Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Nur Hazira Razali dengan perkembangan trafik itu tadi. Kita beralih ke perkembangan sukan. Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ABK 2017, pemain tengah kebangsaan Kedah Badrul Bakhtiar mencipta sejarah apabila dinobatkan pemain paling bernilai musim ini. Selain itu, skuad hijau kuning turut mendominasi 9 anugerah daripada 22 keseluruhan dipertandingkan. Badrul Bakhtiar diangkat pemain paling bernilai 2017 atas pencapaian membantu pasukan Kedah merangkul Piala Sumbangsih, Piala FA serta layak ke final Piala Malaysia. Badrul turut diumumkan sebagai pemain tengah terbaik mengenepikan dua calon lain. Penjaga gol terbaik juga dari Kedah, Ifwat Akmal Cik Hashim. Pertahanan terbaik dirangkul pemain Pahang, Matthew Davis. Sementara penyerang terbaik diraih Syahril Fikri Fauzi, PKNP FC Perak. Kedah meneruskan penguasaan anugerah. Pemain import terbaik menjadi milik Liridon Krasniki. Sementara itu, bekas jurulatih kebangsaan B. Satinathan yang juga jurulatih Felda United dipilih jurulatih terbaik. Pemain muda harapan milik Adam Nur Azlin dari Selangor. Manakala Siti Rohani Sabtu dari pasukan Sarawak dipilih pemain wanita terbaik. Manakala anugerah khas RTM memilih pemain paling mesra N. Tanabalan. Turut hadir sebagai tetamu khas Duta La Liga dan bekas pemain Real Madrid Ivan Campo. 300 peminat berpeluang menyaksikan anugerah prestij yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Petaling Jaya. Baik, bagi mengikuti laporan cuaca, kita bersama Nur Farha Abdul Halim di Jabatan Meteorologi. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia para penonton sekalian. Baiklah saudara, kita mulakan laporan cuaca petang ini dengan informasi terkini ribut tropika ganas Tembin yang ketika ini sedang menghampiri kawasan perairan Palawan, iaitu kawasan perairan di bahagian utara Sabah. Melalui cerapan yang dilakukan pada jam 2 petang sebentar tadi, kekuatan ribut tropika ini semakin bertambah dengan halaju angin yang dibawa di pusat ribut meningkat daripada 110 km sejam kepada 120 km sejam. Ianya diramalkan akan bertambah kuat apabila ia keluar sepenuhnya ke kawasan perairan Laut China Selatan dengan halaju angin yang dibawa boleh mencapai 130 km sejam. Jarak dengan bandar terdekat di negeri Sabah buat masa ini adalah 224 km diukur dari arah timur laut bahagian Kudat di negeri Sabah. Berikut adalah paparan imej satelit terkini yang menunjukkan terdapat letupan awan aktif yang tebal tertumpu di sekitar kawasan pusat ribut dan sebahagian daripadanya turut meliputi negeri Sabah, membawa keadaan cuaca mendung, berangin berserta hujan berlaku di beberapa kawasan. Di negeri di bahagian semenanjung turut terdapat kawasan aktif yang menjadi pembentukan kelompok awan yang boleh membawa hujan dan diramalkan keadaan ini akan terus aktif dan boleh membawa hujan berterusan sehinggalah ke hari esok untuk kawasan-kawasan seperti berikut, iaitu kawasan-kawasan di sekitar daerah di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang dengan jangkaan hujan yang lebih lebat akan tertumpu di pesisir pantai Pahang. Turut melibatkan daerah Kemaman di negeri Terengganu, daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Kawasan yang berwarna jingga ini telah dikuatkuasakan amaran hujan lebat peringkat buruk, manakala kawasan berwarna kuning pula dikuatkuasakan amaran hujan lebat peringkat waspada sehingga ke hari esok. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, cuaca lembap, hujan lebat berserta angin kencang disebabkan kehadiran faktor ribut tropika Tembin diramalkan akan lebih tertumpu di bahagian Miri sehinggalah ke bahagian Sandakan dan cuaca hujan lebat ini akan lebih melibatkan bahagian Limbang, pedalaman, wilayah Persekutuan Labuan, Pantai Barat, Kudat dan juga daerah Beluran di bahagian Sandakan. Seterusnya untuk kawasan perairan, kami masih lagi mengekalkan amaran laut kategori ketiga. Untuk kawasan-kawasan perairan berwarna merah, berikutan tiupan angin boleh melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh melebihi 5.5 meter. Menjadikan perairan ini berbahaya kepada aktiviti rekreasi pantai, sukan pantai, perkhidmatan feri, perkapalan dan juga
juga berbahaya kepada pekerja-pekerja di pelantar minyak. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini. Baik, terima kasih Nur Izzati Zahra Muhammad Azam dengan laporan perkembangan cuaca itu tadi. Baik, laporan itu tadi menutup tirai N5 petang ini. Berita seterusnya ke udara pukul 8 malam. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.